Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama di sini ada Ayu Ting Ting bersama sahabatnya Hero Firman dan juga Rani Rajwa yang sedang berada di Bercanda Pagi. Rani Rajwa merupakan salah satu hero yang menggantikan Krisna Farezi, yang mana Krisna Farezi pada kesempatan hari ini lagi berada di Dubai nih. Wah, Krisna lagi di Dubai aja nih ya, meninggalkan Ayu Ting Ting yang lagi di Jakarta. Dan sehat selalu deh untuk Kak Krisna, semoga liburannya menyenangkan walaupun liburannya sambil bekerja ya. Amin ya robbal alamin. Bila penampilan Ayu Ting Ting pagi ini di Bercanda Pagi yang selalu tampil fresh dan juga bahagia. Dan inilah Krisna Farezi yang sedang jalan-jalan asik nih di Dubai bersama sahabat-sahabatnya. Apa untuk Bang Krisna, semoga lancar semua pekerjaannya. Amin ya robbal alamin. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Bercanda Pagi. Sahabat semua, jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting setiap hari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Ayu Ting Ting akan menemani kalian semua nih di Bercanda Pagi setiap pagi tentunya. Dan ini adalah kilas balik perjalanan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan selama bulan Januari, karena hari ini merupakan hari terakhir nih di bulan Januari 2022. Nah, hari ini tanggal 31 Januari 2022 dan inilah momen bahagia dan tersweet antara Ayu dan juga Ivan Gunawan yang terekam kamera selama bulan Januari. Semoga bulan-bulan ke depan Ayu dan juga Igun bisa bersama selamanya ya, amin ya robbal alamin. Semoga kebahagiaan selalu menyelimuti Ayu dan juga seluruh keluarga. Semoga pekerjaannya selalu dilancarkan dan juga lancar semua job-jobnya. Dan momen-momen manis selalu diberikan kepada para fans semua. Oke sahabat semua, inilah kilas balik perjalanan dari Ayu dan juga Ivan Gunawan yang selalu tampil romantis. Dan di sini juga Mimin akan memberikan informasi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting dan juga instastory dari Ivan Gunawan yang pada hari ini masih melangsungkan pekerjaannya di salah satu hotel ternama di Indonesia yang sedang berjualan nih. Mimin doakan semoga Ayu, Ivan selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan juga kelancaran rezeki dan juga job-jobnya, amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Rasa bulan Januari sudah berakhir nih, happy untuk semuanya dan selamat datang untuk bulan Februari besok. Oke sahabat, yang lupa selalu patuhi protokol kesehatan, selalu tebarkan senyuman untuk orang-orang di samping kanan kiri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hotel Grandika, kenapa semua di clearance sale? Karena bakal ada satu brand upcoming. Jadi supaya butiknya gak penuh, gak rame, gak sesek. Jadi makanya aku sale sampai 80%. Ya gila banget sih, aku seneng banget hari ini. Berapa persen? Tadi lah ya ketemu orang. Ya ambil. Ayo kan, orang. Gimana nih pak? Hotel Grandika sampai jam 10 malam hari ini terakhir. Sekarang aku lagi ada di rooftopnya Hotel Grandika Iskandarsyah. Aku lagi mau dinner makan origami. Nah, kalian harus coba makan di sini. Dan view Jakarta Selatan dari sini tuh cakep banget. Lihat deh. Aku lagi makan pakai cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado dari ting-ting kulit. Benar nih. Tuh. Ini cuma
ini sih parah. Pedasnya ngampol. Enak banget buat kalian semuanya mau order, buruan order. Karena nih kalau siap order langsung habis. Belanja enggak sih? Lucu enggak? Kok gue cukup, Em? Iya dong, kan kamu udah turun banyak. Koleksi pun kita update. Banyak barang baru nih, aku ambil lagi dari butik. Yuk, silakan, ini merupakan hari terakhir. Tuh. Lihat harganya. Oke. Jajanan Maigun juga ready di sini. Bakso Aci Maigun, ada peyek juga. Nah, sambil belanja di sini kita juga ada makanan-makanan ringan. Ini sup-supnya enak banget. Dari hari pertama aku makanan ini. Soft drink juga. Ini ada dimsum. Coba dibuka, Mas. Dan sushinya juga enak banget. Salmon mentainya best.